Ya mungkin gue ntar kalau ada kesempatan mau bikin video soal bahas motor ini nih. Soalnya banyak banget yang nanyain, "Bang, lu bikin Astrea Legenda, dibikin bulus tuh apa aja yang perlu dirubah?" Kalau nggak salah itu kemarin yang nanyain ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, satu orang, dan itu nge-DM gue di Instagram. Dia tuh nanyain kalau misal pengen berubah jadi bulus, dia apa aja yang harus dirubah katanya. Jadi ntar gue bakal bahas sedikit apa aja yang perlu dirubah kalau misal kalian pengen bikin Astrea Legenda yang lampu sabit dibikin jadi bulus pantat monyet. Janji gue, nggak janji sih, ibaratnya gue mau menuhin jawab, gue mau jawab pertanyaan dari kalian semua yang nanyain, "Bang, gue punya Legenda 2002, bang, gue punya Astrea yang lampunya sabit, kalau pengen gue rubah jadi bulus, yang gue harus rubah apa aja?" Pertama, kalau misal lo punya Legenda lampu sabit, kan di sini ada sabitnya ya, ini tuh bisa dirubah men, jadi itu tuh ada besinya, buat lo yang sayang buat ngebuang, jangan dipotong bro, kalau bisa jangan digorok, jangan dipotong lah pokoknya. Itu kan nggak paten bro, itu tuh bisa ditekuk sebenarnya. Itu punya gue tuh ditekuk sebenarnya. Kalau misal lu lihat, nah ini video ini nih. Legenda itu, dia tuh ada dudukan buat lampu sabitnya coy. Ini tuh buat lampu sabit. Jadi, ini tadi nempel di sini coy. Legenda kan ada lampu sabitnya kan. Kalau lu pada pengen ngerubah jadi bulus, otomatis kalau orang-orang yang lain, dia pada nekat bro, dia pada motong, dipotong sininya tuh, ininya dipotong, ininya dipotong. Cuma gue mikirnya mungkin suatu saat gue pengen pasang lagi, diganti pakai yang sabit lagi kan, ini tinggal ditarik lagi coy. Inilah penampakan setelah gue palu bro. Ini dulu gue waktu mau masang batok, jadi batoknya tuh gue nyangkut kan karena ada besi buat lampu sabit. Itu dulu gue palu aja, sebenarnya gue palu juga bisa, udah bisa dipasang. Asal yang penting ketutup, nekuk, dan ini kan tuh, kalau kalian lihat tuh, tuh yang penting gak kelihatan ini tuh sebenarnya besinya masih ada main di dalam. Cuma gue palu doang. Nah, itu yang pertama kan, yang ciri khasnya Legenda bulus kan ya, karena dinamain bulus kan karena pantatnya pantat bulus kayak. Ya buntung lah, Astrea buntung. Nah yang kedua, kalian tuh biasanya ada yang lampunya tuh belum kayak gini bro. Lampunya tuh kayak yang masih kayak Supra, batoknya belum kotak. Nah ini perlu dirubah. Tapi kalau misal yang 2019 berapa itu udah kayak gini men. Paling buat ciri khasnya kelihatan banget bulus 92 atau 91 di downgrade, itu sih sebenarnya kayak ekor sama depannya doang yang perlu dirubah. Dan ada sedikit catatan buat kalian, ini tuh sen sama, iya kabel sennya tuh beda ya yang dulu sama sekarang. Jadi ada beberapa kabel yang gue rubah biar lampu senja dan sennya tuh bisa nyala men. Dan ada sedikit lagi, gue juga ganti busa jok, ganti busa sama ganti kulit waktu itu. Nah ini waktu gue ke tukang jok. Ya tinggal ditambahin variasi-variasi dikit lah, kayak sebenarnya ini gue dulu dapat velg pengen gak pengen sih. Kebetulan lagi ada yang jual dan murah, dia jual butuh, ya udah gue bayarin. Dan ini nih yang banget yang banyak banget nanyain, ini tuh golden bumper, golden bumper. Nah ini nih, ini tuh kalau misal kalian cari di luar tuh banyak yang jual tapi nggak banyak banget sih, dan sekali ada tuh harganya bisa lumayan, bisa jutaan. Cuma kalau misal kalian pinter nyarinya, dapatlah di bawah 1 juta. Itu gue dulu dapat ya kisaran berapa ya, pokoknya gue dapat di bawah 1 juta. Kalau misal pelek gue juga dapat di bawah 2 juta. Ini gue pakai peleknya Jialing, pelek Jialing. Nah ini tuh mereknya Comstar, mana nih nomor itunya, bang kelihatan. Nah ini nih, ini nih Comstar men, tuh Comstar. Ini kalau misalkan kalian lihat yang paling ciri khasnya Legenda tuh ini bro. Nah ini tuh aduh Legenda banget nih. Gue pernah lihat ada yang Legenda pakai blok mesin Legenda, dia bisa dipasang tuh. Cuma nggak tahu gue nggak pasang. Yang penting udah nggak terlalu
kelihatan banget mas, cukup lah segitu. Kayak variasi ini paling gue soalnya sering bawa-bawa kunci. Gue kemana-mana malas banget bawa tas dan malas banget ribet. Jadi gue perlu banget ini nih kotak ini buat gue naruh barang-barang, naruh minum. Sisanya sesuai kreativitas kalian aja. Wah ini kenapa nih? Aduh, bensin gue kelebihan bro. Jadinya bensin gue tadi ngisinya kepenuhan. Sebenarnya tadi masih ada setengah, cuma gue isi lagi jadi 20. Jadi lumayan banyak tadi gue ngisi. Mungkin cukup sekian pembahasan gue mengenai apa aja yang perlu dirubah kalau misal kalian punya legenda yang lampu sabit dan pengen dibikin 92. Mungkin itu aja video dari gue. Kenapa mbak? Iya yeah. Enggak mbak, saya enggak ngerokok soalnya. Iya, iya. Enggak mbak, makasih ya. Semangat mbak. Iya. Eh mbaknya cakep. Dan partnya gue dapat dari si Adit, dari si Dak. Enggak semua dari Adit sih, banyak juga dari yang lain. Cuma kebanyakan kayak perintilan-perintilan gue dapat dari si Dak. Kayak misal batok nih gue dulu kemarin dapat dari si Adit juga nih, dari Dak. Batok. Lampu-lampu ini, lampu depannya, reflektor. Alhamdulillah gue dapat ori. Cuma kalau misal ngomongin ori di motor ini, kebanyakan, nggak kebanyakan sih, ada 1-2 yang nggak ori bro. Kayak ini batok gue dapat sama orang mana coba? Ini gue batok belakangnya gue dapat sama orang Sumatera bro. Orang Palembang kalau nggak salah. Soalnya waktu itu kan gue nyari-nyari nggak ada tuh. Nah gue cari di forum, ternyata dia, Lampung apa Palembang? Lampung kayaknya lu. Nah ini gue dapat orang Lampung nih. Nggak mulu sih kalau buat gue, soalnya masih kasar, nggak kinclong kan kalau kalian lihat. Makanya batok ini gue dapet ya murah, di bawah 200 lah, 100 kalau nggak salah. Dulu gue dapet 150 udah sama ongkir kayaknya ya kalau misal nggak salah. Sisanya ya paling ya kayak gini lah, seperti yang apa udah kalian lihat. Mungkin cukup sekian pembahasan gue mengenai motor legenda 2002 dijadiin ala-ala bulus 92 di 91 atau di downgrade. Bila ada pertanyaan kalian bisa nanya-nanya lagi di komen dan di DM Instagram gue juga banyak. Bisa di DM aja. Dan sampai ketemu lagi di perjalanan Mas Brewok pengembara berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe men, bisa bantu channel Mas Brewok buat di subscribe. Biar gue bakal banyak bikin video membahas mengenai Astrea mungkin ya. Soalnya sekarang lagi ramai Astrea, gue bakal sering bahas mengenai Astrea ini paling. Dan sampai ketemu lagi di perjalanan Mas Brewok pengembara berikutnya. Dan sampai jumpa.